Yeah. Masih cabang bulu tangkis MI SD Putra. Juara 3 jatuh pada Kabupaten Wonosobo. Juara 2 Kabupaten Batang. Dan juara 1 Kabupaten Banyumas. Masih cabang bulu tangkis MI SD Putri. Juara 3 Kabupaten Batang. Juara 2 Kota Semarang. Dan juara 1 Banyumas. Dilanjutkan dari cabang lomba MTQ tingkat MA dan SMK, MA, SMA dan SMK Putra. Juara 3 jatuh pada Kabupaten Demak. Juara 2 Kabupaten Kendal. Dan juara 1 Kabupaten Pati. Peraih juara 3 putri dari Kabupaten Pekalongan, juara 2 dari Kabupaten Jepara, dan juara 1 dari Kota Semarang. Masih dengan cabang lomba MTQ dari tingkat MTS dan SMP Putra. Peringkat atau juara 3 Kabupaten Purbalingga. Juara 2 Banyumas. Dan juara 1 Kabupaten Batang. Kita lanjutkan untuk masih cabang yang sama, MTQ MTS SMP Putri. Peringkat atau juara 3 adalah dari Kabupaten Kudus. Kudus, ya, betul. Juara 2 dari Kota Wonosobo. Dan juara 1 dari Grobogan. Masih cabang MTQ untuk MI SD Putra. Juara 3 diraih dari Kabupaten Magelang. Juara 2 dari Boyolali. Dan juara 1 dari Kota Ukir Jepara. Berikutnya masih jenis lomba MTQ untuk MI SD Putri. Juara 3 jatuh pada Kabupaten Pati. Juara 2 jatuh pada Kabupaten Pekalongan. Dan juara 1 lagi-lagi dari Jepara. Cabang lomba karaoke kosida modern MA, yeah. SMK Putra. Dan SMA Putra, yeah. Juara 3 dari Banyumas. Kemudian juara 2 dari Kabupaten Kudus. Dan juara 1 dari Kabupaten Batang. Masih dengan kategori lomba untuk karaoke kosida modern putri. Juara 3 dari Batang. Juara 2 dari Demak. Dan juara 1 dari Kabupaten Pekalongan. Mau angkat tangan gak jadi, Pak. Anji, Yonsewu, ini ada informasi dari PW, karena yang jenis olahraga sudah diterimakan pialanya, maka untuk yang sekarang cabang seni akan kita serahkan. Bacakan dulu. Oh, untuk ribet, Pak. Kita bacakan dulu. Nanti saya bacakan ulang untuk penyerahan, Pak. Kondure pakai soton betul nomor apa ya? Atau mau kita lagi di Temanggung? Iya. Siap. Gak apa-apa. Kita siapkan ya. Yang mulia. Kita lanjut baca dulu, nanti untuk cabang seni kita ulangi lagi untuk maju satu persatu. Betul ya? Penasaran tuh Bapak ya? Iya. Masih cabang karaoke kosida modern tingkat. Gak mau terima trofi dulu, Pak. SMK SMA Putri. Untuk peringkat 3 Kabupaten dari Batang. Kemudian peringkat 2 Kabupaten Demak. Dan peringkat 1 Kabupaten Pekalongan.
dari tingkat MTS dan SMP Putra, juara 3 dari Kota Semarang, juara 2 dari Wonosobo, dan juara 1 dari Kudus. Masih catatan yang sama untuk tingkat SMP MTS Putri, juara 3 Banyumas, juara 2 Kabupaten Blora, dan juara 1 Kabupaten Temanggung. Dari cabang lomba kaligrafi tingkat MA, SMA dan SMK Putra Putri, juara 3 dari Kabupaten Demak, juara 2 dari Kota Pekalongan, dan juara 1 dari mana ya, juara 1 ya Pak? Dari mana ya? Kira-kira dari mana ya? Dari mana kira-kira? Dari Jepara? Atau dari Kudus? Atau dari Temanggung? Coba, dari mana? Jepara? Mantep dari Jepara? Optimis ya? Selalu sangat optimis, Pak Tri. Juara 1. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Dari mana, Pak Tri? Juara 1. Kabupaten biar penasaran dulu, biar penasaran dulu. Memang kalau olahraga kan tahu ya. Iya, tahu. Tapi kalau yang kesenian, ya oh, seingat kadang sudah berharap gitu ya untuk menjadi juara. Dari Kabupaten, dari mana Pak Tri? Penasaran ini, nanti maju semua bagi baca lampiran SK ini nanti kalau kita nggak baca kan. Dari Kabupaten Kudus. Kita lanjutkan untuk tingkat MTS dan SMP kaligrafi ya, iya, untuk tingkat SMP MTS juara 3 Kabupaten Temanggung, juara 2 Kota Pekalongan, juara dan juara 1 rahasiakan dulu, dulu. Kira-kira mana yang kira-kira mana yang berhak mendapat juara 1? Peraih juara 1 untuk lomba kaligrafi MTS dan SMP dari Kabupaten. Usul ini, usul dari peserta. Jepara berharap juara 1. Hanya Jepara yang berharap juara 1. Apa ini yang suaranya keras Jepara dan Kudus, apa kita ambil suara terbanyak? Iya, ambil suara terbanyak ya. Dari Kabupaten Jepara, apa ini baru Jepara ini terasa banting. Ambil suara terbanyak dari mana? Juara 1 dari Kabupaten Kudus. Kudus. Wah, oh, lagi Kudus. Agak. Agak dipercepat ini kan? Iya, agak dipercepat ya. Wakil Ketua. Biar penasaran, Pak. Dan spot ini, spot jantungnya menunggu kejuaraan. Juara 3 dari tingkat MI dan SD. Juara 3 dari Kabupaten Pekalongan. Dan juara 2 dari Kabupaten Kudus. Juara 1 dari Kabupaten Temanggung. Poster SMA dan SMK, yep. Juara 3 Pak Tri, monggo dimulai. Juara 3 dari Kota Semarang, juara 2 Kabupaten Purbalingga, dan juara 1 adalah Kabupaten Banyumas. Masih dengan cabang lomba poster dari tingkat, yep, MTS dan SMP. Poster. Juara 3 Kota Semarang, kemudian juara 2 Kabupaten Kudus, dan juara 1 adalah Kabupaten Banyumas. Cabang lomba baca puisi religi tingkat MA, SMA dan SMK Putra, juara 3 dari Demak. Ya, juara 2 dari Batang, dan juara 1 jatuh pada Kabupaten Pak.
Ya. Kita lanjutkan untuk Putri. Untuk Putri. Baca puisi religi MA Putri. Juara 3 Kabupaten Pati. Juara 2 Banjarnegara. Dan juara 1 adalah dari Kabupaten Jepara. Masih Jepara yang sama untuk tingkat MTs SMP Putra. Putra dari juara 3 dari Banyumas. Kemudian juara 2 Jepara. Dan juara 1 Kabupaten Batang. Masih dengan kategori yang sama untuk Putri juara 3 dari Kabupaten Batang. Juara 2 dan 1 ini dari Kudus dan Jepara. Tapi juara 2 siapa yang Putri? Juara 2 dari Kudus. Juara 1 dari Jepara. Untuk tingkat MI dan SD Putra. Putra untuk SD. Juara 3 Kota Salatiga. Juara 2 Kabupaten Wonosobo. Dan juara 1 adalah Banyumas. Dengan kata-kata yang sama untuk Putri, juara 3 dari Purbalingga. Dan juara 2 dari Grobogan. Juara 1 masih 50-50. Jepara atau Kudus? Jepara atau Kudus? Jepara. Untuk jenis lomba berikutnya yaitu cipta puisi religi tingkat MA, SMA, dan SMK Putra. Juara 3 diraih dari Kabupaten Temanggung. Juara 2 dari Tegal. Dan juara 1 dari Purbalingga. Cabang yang sama untuk Putri. Putri peringkat atau juara 3 Banyumas. Kemudian juara 2 Purbalingga. Dan juara 1 adalah Jepara, Kudus. Ini sudah di booking ya dari Jepara dan Kudus. Iya sudah di booking ya. Jepara atau Kudus? Dari Temanggung. Masih dengan cabang yang sama untuk tingkat MTs dan SMP. MTs SMP Putra. Juara 3 ya, dari Kudus. Juara 2 Wonosobo. Dan juara 1 adalah Kabupaten Banyumas sama Temanggung. Kita voting ya. Ya sudah kurangan kabupatennya. Kabupaten Semarang. Masih dengan kategori yang sama untuk Putri. Putri ya, Putri. Juara 3. Putri. Ya. Juara 3 dari ini kita kasih bocorannya dulu ya. Iya. Kudus, ada Batang, ada Temanggung. Kira-kira yang jadi juara 3. Ada Temanggung. Juara 3. Bingsut saja bingsut. Juara 3. Batang. Juara 2 antara Kudus dan Temanggung. Juara 2 Temanggung dan juara 1 Kabupaten Kudus. Untuk cabang yang sama tingkat MI SD Putra. Kita juara 3. Juara 3 Kota Semarang. Juara 2 Kabupaten Pati. Dan juara 1 adalah Alpiboro Kabupaten Semarang.